palsu yang terjadi pada hari Rabu ya, tanggal 13 April 2022 ya, sekitar pukul 19.30 di Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda di depan SD Pertiwi Dusun Lamgarok, Gampong Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Jadi pengungkapan ini bermula dari laporan polisi ya, adanya masyarakat yang membuat laporan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 terkait dengan yang bersangkutan merasa ditipu bahwa ada orang yang membeli handphonenya secara COD dengan menggunakan uang palsu. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!